Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bisa hadir berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dengan para sahabat di channel Takazahpedia. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, serta dilancarkan segala rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan berupa kalimat zikir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang sangat pendek namun memiliki kandungan atau manfaat yang luar biasa dan memiliki keutamaan atau fadilah yang sangat luar biasa dahsyatnya apabila kita istiqomah membacanya di setiap hari. Salah satu khasiatnya adalah bisa membebaskan kita dari ngerinya siksa kubur kelak ketika kita meninggal dunia, dan akan dibukakan untuk kita yaitu 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sahabatku, jika kita ingin selamat di dunia sampai akhirat, mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, maka mari kita istiqomah membaca zikir ini. Amalan zikirnya disebutkan oleh Imam Al-Baghdadi dalam kitab Hadis Tarikh Al-Baghdad, dan disebutkan juga oleh Abu Nuaim dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca akan zikir ini 100 kali dalam sehari, maka memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan dari dahsyatnya kubur, dan terbuka untuknya pintu-pintu syurga. Hadis riwayat Imam Abu Nuaim dalam bab Syifah Al-Jannah. Sahabat beriman, amalan zikir yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat ini adalah zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, yang artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menguasai, maha benar dan maha menjelaskan. Itulah para sahabat amalan zikir yang bisa kita baca dan rutinkan di setiap hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di dalam membaca zikir yang sangat agung ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.